Halo semua, gue Yozora. Hari ini gue mau lanjutin Land of Twilight, guys. Kemarin udah di stack, udah di capture 10 guys, 10-3 nih sekarang nih. Kemarin gue nggak kelar karena musuhnya susah banget, gile. Jadi gue mau lanjutin. Gue bakal pakai hero andalan gue. Gue pakai Krete, Kebeli, terus gue pakai res perlu gak ya? Kayaknya gue mau pakai ini deh. Kayaknya gue mau pakai Aniruda. Res perlu gak ya? Res sama kayaknya nggak perlu deh. Pakai dua healer aja. Serena sama Mas Rani. Mana Mas Raninya? Mender jangan lupa kita ganti juga guys. Ma kali ya. Ini kalau menurut gua di energy bone ini wajib banget pakai setup kayak gini nih, Krete sama Belly terus pakai Pendrun. Mendernya Gautier karena anak-anaknya jadi kestun terus guys. Kalau kita main pakai AOE doang nggak ada stunnya agak susah juga. One hit langsung mati sama anaknya. Tuh autonya lupa dimati. Ayo. Tung aku. Up. Ini si kretanya suka ngedorong jadi ngacauin formasi musuhnya atau enggak? Udah enak dikumpulin. Gua jadi ngerasa kayak main pakai Enigma ya, mainnya udah pinter. Dapat temen pakai Magnus. Pas gua black hole di produk sama dia. Geblek. Oh, mati guys. Ulang guys, ulang. Gue lupa ngeheal coy, nggak melatih darahnya, kayak autonya lagi nyala lagi. Apa guys, kalau gagal kita ulang aja. Pagi gue ngulang-ulang kayak gini. Kan pakai Aniruda memboi nama Belly. Cakep. Up, lolos guys. Harusnya tadi skill aja yang gue pake ya, keretanya lupa gue coy. Ini bos lagi. Oke langsung aja guys kita lawan. Ini musuhnya rekomendasinya energy bone. Skillnya ngeluarin summon dia anak 2 biji. Kayaknya kita nggak butuh Aniruda nih guys. Udah kita cabut. Belly kita cabut kali ya. Kita pakai look. Look mana? Kita pakai look sama healer satu aja deh. Pakai ya ini boleh.
sama Murpiro kali ya. Murpiro gue belum punya equip. Gue pakein dulu deh guys ya. Gue pakein equip dulu. A few minutes later. Oke teman-teman semua, nih gue udah setelah gue otak-atik, gue pengen nyobain formasi kayak gini. Ini sih Valvea gue masih belum diapa-apain ya, tapi kita lihat aja kalau memangnya bagus apa enggak. Oh, gue nggak tahu nih di healernya ini kuat gak ya nengkerin. Kayaknya nggak kuat ya guys nih. Berarti kita emang mesti bawa tanker ya guys. Oke guys, gua exit dulu guys. Kita coba bawa kereta berarti ya. Gua bakal ganti ini deh si. Ya bakal gua ganti sama kereta mana kereta. Oke. Front. Mungkin gue bakal coba kayak gini ya guys. Kok nggak sebaris lagi deh spawnnya, keren. Wah, keburu meleduk guys. Aduh, gimana nih enaknya nih. Kayaknya ini gua nggak perlu deh. Ini aja biar attack-nya lebih tinggi ya. Oke, sekali lagi nggak apa-apa. Satu nggak kena lagi. Udah slow sekali meledak guys. Kayaknya sih kan gak selam. Nanti meninggal Murpiro nya cuy.
Wah, nggak bisa guys. Kotak-kotak formasi lagi guys. 2 hours later. Retry lagi guys. Anjir, setelah ngulang-ulang 2 jam, cok. Menang juga. Guys, thank you udah nonton video gua. Kalau kalian suka konten gua, boleh di-subscribe, guys. See you.